Kabar bahagia bertambahnya anggota baru dalam keluarga disambut baik Al-Ghazali. Kelahiran adik kecilnya bernama Ahmad Syalendra Erlangga ternyata membuat Al begitu bahagia. Namun benarkah Al dibuat terkejut lantaran tak menyangka kalau adik kecilnya itu pun dipanggil dengan nama Al? Kalau aku emang sebenarnya sih lebih pingin punya adik cowok lagi sih. Karena aku bisa ngedidik juga, jadi bisa main bareng juga lagi sih. Namanya Syalendra, gak tau Al dari mana tuh. Tadinya namanya tuh Muhammad Ali, ya Muhammad Ali Syalendra. Terus sekarang ganti nama Syalendra. Gak tau, mungkin Al kecil kali. Ada dua Al di keluarga Al. Ahmad bersaudara gimana nih? Apa mungkin tuh ini Al nih, Al Junior. Sebenarnya sih aku baru ke rumah sakit, baru jenguk baru hari ini. Karena kemarin 2 hari lalu tuh aku di luar kota full, jadi baru bisa jenguk hari ini. Kehadiran Al Junior dalam keluarga ini pun tentu menjadi pusat perhatian serta bermuaranya semua aliran kasih sayang. Lantas, benarkah Al terbakar cemburu? Enggak lah, kadang aku udah gede, udah punya anak mungkin nanti aku. Ya, selalu sehat, sejahtera lah. Bahagia selama-lamanya.